mendaki Gua Hira bersama dengan isteri. Alkisahnya, selepas selesai ibadah haji, kita ada sedikit masa, maka kita gunakanlah untuk mendaki Gua Hira. Ini ada poster larangan daripada kerajaan Arab Saudi. Jangan buat benda-benda bid'ah lah dekat sana. Naik Gua Hira ni tak wajib. Benar, kita datang ni adalah untuk merasai kesusahan Nabi dan nak lihat dengan lebih dekat lah tempat wahyu pertama turun. Tadi yang nampak orang mutih sampai atas sana. Okay, apa saya perasan, sebab dulu saya pernah pergi datang naik gua ni waktu malam. Dia datang waktu siang, saya nampak banyak sampah. Jadi sayanglah kan, tempat mulia tapi dicemari dengan sampah-sampah lah. Semoga kita orang Islam ni jagalah hati, jagalah pakaian, jagalah persekitaran. Dan di jalanan juga ramailah orang yang minta sedekah sambil kutip sampah. Okay, alhamdulillah, jarak daripada Kota Mekah ke gunung ni, bukit ni, lebih kurang 4 kilo. Jauh jugalah Rasulullah SAW berjalan. Khatijah pun jalan kaki, jauh lah nak datang sini. Jadi di zaman dahulu, orang buat maksiat kat Kaabah, tawaf dalam keadaan telanjang, minum arak. Hamba-hamba dijadikan tempat melepaskan nafsu. Maka Rasulullah SAW telah pilih puncak bukit ini sebagai tempat untuk berkhalwat. Dan di sinilah Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama. Iqra, bacalah. Oh, kat atas ni pun ada orang jual air tasbih. Saya ada nampak peti ais mini tadi. Macam mana diorang angkat pun tak tahulah. Masya Allah. So ni puncak bukit, gua tu kena turun sikit. Dia kena turun sikit. Ni puncak kan, diorang ada buat tempat sembahyang lah kat atas ni. Ni surau kecil sembahyang. Okay, tu nampak menara jam. Itulah Kaabah. Jadi gua ni menghadap Kaabah. Ajaib. Gua Hira dengan gua Sur menghadap kiblat. Tu orang ramai tu sedang beratur nak masuk ke dalam Gua Hira. Dan nampak kan menara jam tadi. Cuaca pun dah nak maghrib, kita orang akan solat maghrib di atas ni lah. Masya Allah, cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Rasulullah SAW dapat wahyu, pertama-tama Rasulullah dia rasa takut juga. Dia balik rumah, dia suruh isteri dia selimutkan dia. Kemudian dalam Al-Quran ayat lain, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Jadi moral dia, bila kita ketakutan, kita janganlah menurut bawah selimut. Kita kena bangun dan selesaikan masalah. Itu yang terbaik. Selalu ulama-ulama pesan, jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam, dan jadikanlah esok lebih baik daripada hari ini. Bagaimanakah caranya? Caranya kita kena keluar daripada zon selesa. Kena keluar dari selimut.
kita kena berani berbeza, kena berani ambil cabaran baru. Kita kena berani belajar perkara baru, fikirkan masalah baru dan fikirkan penyelesaian yang baru. InsyaAllah bila kita keluar dari zon selesa dan kita berjaya, maka pada waktu itu kita telah menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Okey, ni dah selesai solat maghrib dengan isyak. Maghrib je, tak boleh jamak kan. Kita turun-turun lah, turun makan nasi unta kat bawah ni. Dan nasi unta kat bawah Jabal Nur ni sangatlah sedap. Maklumlah, makan lepas turun bukit dan dapat lain macam. Masya Allah. Jadi syukur atas segala nikmat. Selawat dan salam kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kamu mabukkanlah doa kami semua di puncak Gua Hira dan juga di Hali Arafah dan juga di hadapan Kaabah. Kamu mabukkanlah semua ya Allah di depan Kaabah atau jauh dari Kaabah, di Hali Arafah atau di luar Hali Arafah. Antara kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Yang bergaduh, kau damaikanlah. Yang diliputi oleh beban-beban, kau ringankanlah. Yang diliputi oleh hutang-hutang, kau permudahkanlah. Jadi daya dan upaya melainkan dengan izin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.